Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Ketiadaan kelibat pelawak Jeb Sepatu ketika majlis pernikahan sahabatnya, yaitu Shuib, minggu lalu menjadi tanda tanya dalam kalangan peminat mereka. Malah ketika Jeb atau Muhammad Nazri Zainal Abidin membuat video siaran langsung di TikTok miliknya, peminat turut membangkitkan perkara itu bagi mendapat jawaban daripadanya. Bersahaja menjawab pertanyaan itu, Jeb yang berada di kampung untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha memberitahu dia tidak hadir karena tidak mendapat jemputan. "Oh, saya tidak dijemput," jawabnya ringkas. Sebelum ini hubungan kedua-dua pelawak ini dikatakan renggang selepas Shuib mengambil keputusan untuk tidak lagi kembali menyertai program Sepatu Reunion. Malah Shuib menyangkal wujud sesi pujuk-memujuk agar dia kembali ke pangkuan program berkenaan sehingga menimbulkan pelbagai persepsi kurang baik tentang mereka berdua. Susulan itu Jeb mendedahkan Shuib mengundurkan diri selepas insiden dia melakonkan salah satu babak yang didakwa terdapat unsur lucah sehingga menerima kecaman ramai. Disebabkan itu Shuib digantung daripada muncul dalam program tersebut selain diminta membuat permohonan maaf secara terbuka, namun dia tidak dapat menerima keputusan itu. Pada 23 Jun lalu, Shuib dan Wati Hanifiah sah bergelar suami istri pada majlis yang berlangsung di Putra Glass Hall Shah Alam. Majlis akad nikah itu turut dihadiri rakan-rakan selebriti termasuk Fasha Shanda, Nora Dennis, Ustadz Don, MK Wan Sharmila dan Marsha Milan.